Iya. Kenapa ya? Ini loh. Nah. Baru terakhir aja. Or truth doang kan? Iya. Kalau truth mah. Ya udah apa lagi tuh. Kenapa jadi truth or truth ya? Sebenernya gue tau. Tadi ada kayaknya. Gak apa-apa, tanya aja. Balesin tapi gue gak kesini. Cewek nih sekarang, pasti kalau misalnya kita ngedirgan gimana-gimana, lu pasti kayak, aduh ntar cewek gue liat, yuk gue gimana ya, gue itu kayak ngejalaninnya. Ada gak sih satu scene yang mungkin bikin lo deg-degan? Iya, bikin lo deg-degan, kalau bisa nih cewek gue gak usah liat deh, gitu. Ada gak sih? Ada lah pasti. Yang mana? Nah. Ada apa adegannya? Yang mana nih yang disini? Yang disini? Oh, terserah. 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 Peluk-pelukan. Kenapa? Kan lo harus profesional. Karena cewek gue kan bukan dari sama siapa? Sama cewek. Sama cewek ada yang juga kan. Jadi dia enggak tahu diri kita kayak gimana. Itu kan perutnya jadi kecil-kecil aja. Mau ganti pertanyaan enggak? Apa? Gue yang enggak tega. Tapi lo pelukannya sama cewek. Kan kalau sama cowok takut gue. Ya udah lah. Agak beda cerita ya. Tapi lo ini sih kayak jadi interogasi, Bang. Itu lo ngertiin gue dong. Gue kan ini syuting, ini gue kerja, ini gue nyari duit buat lo gitu. Ya, gue selalu itu maksudnya ngasih pengertian-pengertian biar okay, biar dia apa yang maksud kau bang? Jadi emang benar kerja buat dia ya? Iya. Wah. Ceweknya Rizkur kalau lihat tuh, kamu harus ngertiin. Pasangan terbaik. Coba satu kata buat ceweknya. Satu kata buat lo. Ini kayak acara TV ya. Satu kata buat lo. Satu kata. Ya. Aku cuma mau bilang terima kasih udah mau ngerti. Kan banyak banget tuh berita-berita di luar sana kalau misal sejudul bisa baper apa segala macam bisa cinlok. Nah, kira-kira nih lo ada enggak sih perasaan-perasaan yang tumbuh cinta yang tumbuh gitu? Atau ada benih-benih? Atau lo ada pikiran jahat gitu? Ada enggak sih kayak pikiran lo gue mau deketin tapi kalau enggak lu jelasin perasaan lu gimana gitu. Iya. Enggak pasti jadi kontes aja. Kalau gua sendiri enggak ada sih untuk niatan deketin Nazila tuh. Nah, kenapa tuh? Justru karena kayak deketnya kita tuh chemistry ya udah just for acting. Dan juga kayak saling curhat aja gua ada masalah tentang relationship gua dia juga. Oke. Biasanya sih awalnya kayak gitu. Slack content biasanya awalnya. Lu kompor anjir. Keren. Eh, tapi dulu gua juga gitu sih. Awalnya curhat-curhat. Abis itu? Awalnya kan buat ini kan, buat TikTok, abis itu TikTok. Oh iya. Biar karakternya tuh nempel, curhat. Iya. Terus tiba-tiba kok jadi? Pengalaman ya. Kalau ini enggak aja lah ya. Kan udah bilang sama ini enggak karena di depan kamera aja. Oke, yang belum ajeng ya. Ya, mampus. Hari itu lah ajeng baru aku baru ratu. Enggak, nanti pas dia di closing yakin gua. Enggak, ajeng aku lah tuh. Ya, ajeng ya. Ajeng. Tertarik truth. Ya truth tadi. Ya udah balikin deh dari semua cowok di sini. Ah iya benar dari semua cowok di sini siapa yang mau pilih? Jangan lah, jangan dong. Itu pertanyaannya apa? Gua pengen nanya ini sih kayak dia kan punya cowok nih, terus cowoknya kan main series juga, ya artis juga. Dia suka cemburu enggak sih kalau misal cowoknya tuh adegan sama cewek lain, terus atau pasti ada lah yang namanya promo-promo kita kayak mungkin cowoknya sama cewek lain kayak adegan bikin yang TikTok. Ya, bikin TikTok atau adegan yang mesra gitu, suka cemburu gak sih? Truth lah, truth. Bener-bener cemburu truth. Sih pasti, tapi kan aku percaya sama dia, jadi Iya, amin. Tapi cemburu? Percaya cemburu lah. Ya gak mungkin gak cemburu, pasti deep down tuh cemburu lah. Ada rasa takut juga tapi ya. Cemburu tuh karena dia sayang. Ada rasa takut. Tapi lo biasanya kalau misalnya cemburu, lo gimana? Apa ngomong ke dia atau enggak, biasanya ngasih saran treatment gitu loh. Yeah. Sebenernya itu gak boleh sih, gak boleh cuma terus gimana? Silent treatment. Cemburunya gak boleh toxic kan yang penting. Ya itu udah toxic gila. Kan toxic lah, lu diemin. Lu cemburu sama dia, dia lagi kerja nih. Dia lagi semangat-semangatnya kerja, ya kan? Gak boleh guys, cemburu. Itu down banget sumpah.
Di-diemin. Enggak, tapi balik lagi dianya juga kayak suka nenangin gitu. Tapi dia suka cemburu gak kalau misal lo adegan sama cowok? Suka lah. Silent treatment juga? Silent treatment juga? Enggak, kalau dia ngomong sih. Oh, dia ngomong. Sayang kamu jangan deket-deket ya. Iya. Iya sih, kadang begitu ya. Yang ratu ya? Gak harus. Lu baru robek. Jadi aku dong, please. Ya, jadi aku. Jadi aku ya. Pengalaman hidupnya banyak loh. Yang punya channel harusnya 5 nih, paling berpengalaman loh. Haris kan umurnya udah paling muda ya di antara. Terus punya pengalamannya banyak, kayak sekarang pacaran pernah. Kok gak suka nih arahnya kemarin? Iya ya. Gak ini truth ya? Jangan gitu dong. Serius Je? Ah, kok gak ngedukung sih? Dia jadi takut sendiri. Aku jadi takut. Mending kompromi dulu deh apa yang lain. Kompromi. Mari mau nanya gak? Kenapa dom-dom doang ya? Gak dom-dom pagi ini. Dom-dom pagi ini aku. Emang gue hari ini ketonjok mulu ya? Sorry ya. Santai bro. Aku juga takut ini sorry. Apa gue ya? Mau tahu juga. Oke, berat banget. Mau tahu. Ayo, yuk. Ya gue setuju sih. Satu jam ya? Oke. Tanya. Karena gue tahu jawabannya. Ya, kan umurnya maksudnya udah ke jenjang yang lebih serius, udah mikir masa depan gitu. Pernah selingkuh nggak? Ya hari ini gak jadi tayang ya guys. Cumi-cumi dokter kayak gini. Siap-siap gini. Kalau selingkuh terus lebay gitu ya dong. Dulu sering ya. Terus sebenarnya sebenarnya gak bisa dibilang enggak. Semuanya. Kalau selingkuh dulu, wah sebenarnya gak bisa dibilang selingkuh juga sih. Aku gak pernah ngajarin hubungan nih. Masih berhubungan pacaran salah. Besok aku selingkuh enggak. Tapi kayak misalnya lagi break, kata lagi berantem nih. Lagi berhubungan, lagi berantem, misal pelampiasannya. Iya, mungkin gitu aku ya. Bisa nyari orang lain waktu dulu. Bisa. Dulu. Tapi sekarang sudah tidak, karena saya selalu cuman iseng ya. Kok main-main doang. Itu namanya proses hidup ya. Pendewasaan. Kita gitu juga kalian pasti akan ngerasain lah di umur 20, 19 tahun, 15 tahun, sampai 24, 23 masih bisa ngerasain. Ya. Ya benar, ya kan dong. Saya banget tuh. Benar. Ya udah, makasih untuk pertanyaan ratu dari kita semua ya. Sampai kita babat habis. Ratu, jawab pertanyaan kita. Kita nyiapin 3 pertanyaan untuk dia. Oke. Ini penutupan. Penutupan. Pertanyaan pertama dari Mbak. Ayo, gue yang mati. Ratu. Apa? Selama kamu pacaran sama dia. Yang mana? Sekarang. Mana? Ayo, keceplosan. Bercanda. Yang sekarang, pernah gak kamu kepikiran kayak, kan ini jauh, namanya LDR ya sih. Sampai LDR. Gak ketemu. Pernah kayak ngerasa kayak, apa gue sama yang lain aja ya, yang deket. Aduh, gue gak sanggup deh main jauh. Gitu, coba. Di awal tuh emang gue tuh kayak, ya udah gue bisa LDR, gue bisa gitu. Jadi ya, keputusan gue berarti gue harus menyelesaikan itu semua. Tapi sekarang? Harus bisa. Sekarang? Masih mikir gitu juga? Iya, gue masih mikir gue harus bisa. Iya. Selagi gue nggak diputusin atau gimana mana, karena gue nggak bakal putusin. Oke. Tapi kalau diputusin? Ya udah. Terus mau apa? Akan ngejer? Hah? Akan ngejer nggak? Udah capek. Karena sebelumnya dia tahu gue tuh selalu ngemis ya, bisa bilang. Tahan banting ya. Udah capek lah ya. Udah capek. Pokoknya intinya udah capek aja lah. Pokoknya intinya udah capek. Kayak ya udah, apapun terjadi terjadilah gitu sih. Kun payakun. Ayat cong. Ada yang kedua. Ayo. Lu dong. Ayo nih, ini dede bayi di depan udah mau tidur. Ayo nanya dong. Masa gak ada yang nanya? Punya mantan berapa? Dua. Dua yang biasa tau mungkin. Sumpah demi Allah. Sedua? Dua. Satu malah kalau bisa dibilang. Gini ya, menurut kalian pacaran itu yang jadian atau yang deket tapi gak yang pacaran. Jadian. Yang jadian. Oke, okay, fine, satu. Oh, yang jadian satu. Iya, satu. Kok lu? Bela negara. Iya, kayak partai gitu. Oke. Siap-siap banget pertanyaan keduanya. Oke, Ratu. Kiss Mary Kill untuk Ratu. Iya. Oke.
Lu yang nentuin cowoknya siapa? Maaf ya. Oke, okay, Ratu. Semuanya. Oh iya, dari semuanya aja. Iya, ya. Biar maaf. Maaf ya. Kiss. Mulai dari kiss. Kiss dulu. Ya, gue jadi lu sekarang, Sep. Deg-degan gue. Iya kan, mantap. Kalau Mary, no offense ya, bener ya, no offense ya, bener ya. Kalau Mary, Bang Aris. Oke, kiss. Gue tahu, anjing. Eh, sumpah. Apa sih? Udah main. Udah pada curhat. Tapi serius, gue juga gak cinta sama mereka. Tapi jadi kaget sesuatu tentang gue dan Yolang. Siapa? Yogi. Bisa ketawa. Oke, guys. Kan gue bilang tadi. Iya. Ada. Oke, guys. Ini pertanyaan terakhir kita untuk satu. Dan berakhir juga vlog ini. Terima kasih untuk kalian semua yang nonton. Kalian, selamat istirahat semuanya. Terima kasih udah mampir di konten gue. Nonton series kita nanti. Yes. My pretty sexy daddy. Dadah, aku mau makan MPM.